saya berharap jangan ada korban yang salah tangkap. Karena kasihan juga kan kalau memang salah tangkap. Pasti ada pelaku. Dengan terjadinya adik saya meninggal, pasti ada pelakunya kan, nggak mungkin lagi-lagi dia meninggal gitu kan. Artinya kalaupun misalkan Peggy tidak bersalah, harapannya dia kalaupun tidak bersalah, harapan saya tetap kepada kepolisian tetap mencari pelaku 3 DPO itu sampai ketemu. Itu sih kalau harapan keluarga, karena keluarga mengharapkan yang benar-benar keadilan. Artinya jangan sampai ada korban dalam kasus ini juga, tapi ya, saya berharap jangan ada korban yang salah tangkap. Karena kasihan juga kan kalau memang salah tangkap. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.